فضل العلم على المال من نصيحة علي بن أبي طالب رضي الله طنيين ربما تم نشر هذه المواد في كتب أخرى وفي الفضاء الإلكتروني ومع ذلك أريد أن أضعها هنا بالإضافة إلى تذكير الشخصي بأن أكون دائما شغوفا بالدراسة وفيما يلي فضل العلم على المال كما أوضحه علي بن أبي طالب رضي الله عنه طنين كأتماعان علم أتسهرت داري علي بن أبي طالب رضي الله عنه Mungkin materi ini sudah tersebar baik di buku-buku lain maupun di dunia maya. Akan tetapi, saya ingin meletakkannya di sini juga sebagai pengingat pribadi saya agar selalu semangat menuntut ilmu. Berikut keutamaan ilmu atas harta yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu Ham 1. Ilmu lebih utama daripada harta karena ia adalah warisan para rasul dan nabi-nabi. Sementara harta berupa emas, perak, dan permata diwariskan Fir' petik terbalik aun, karun dan raja-raja. 2. -raja. Ilmu lebih utama daripada harta karena ilmu menjaga pemiliknya sedang pemilik harta bersusah payah memelihara kekayaannya. 3. Ilmu lebih utama daripada harta sebab jika ilmu menguasai harta, akan menjadi mulialah kedua-duanya. Sebaliknya, jika harta menguasai ilmu, akan menjadi hinalah kedua-duanya. 4. Ilmu lebih utama daripada harta sebab kekayaan akan berkurang jika dibelanjakan. Sedangkan pengetahuan akan bertambah jika diajarkan kepada orang lain. 5. Ilmu lebih utama daripada harta karena ilmu setia menyertai pemiliknya menuju kematian, kebangkitan, dan akhiratnya. Adapun harta tak mau ikut dan tetap tinggal di dunia. 6. Ilmu lebih utama daripada harta sebab pemilik ilmu terhormat dan diperlukan semua insan, dari rakyat jelata hingga para raja. Adapun harta hanya berguna dalam kebutuhan para fakir dan duafa. 7. Ilmu lebih utama daripada harta sebab bagi pemilik harta, akan bermunculan musuh jahat dan kawan yang tidak tulus. Adapun empunya ilmu berarti memperbanyak saudara dan mengurangi seteru. 8. Ilmu lebih utama daripada harta sebab pemilik harta hanya digelari yang baik-baik saja jika mau memberi. Adapun ahli ilmu digelari yang baik-baik saja sejak belajar, terlebih ketika mengajar. 9. Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ketamakan pada ilmu memuliakan mereka yang masih bodoh maupun para cendekia. Sebaliknya, tamak terhadap harta menistakan yang masih miskin juga yang sudah kaya. 10. Ilmu lebih utama daripada harta sebab di akhirat, pemilik harta akan rumit urusan dan berbelit hisapnya. Sedangkan pelajar dan pengajar ilmu akan mendapat kemudahan dan syafa petik terbalik at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 11. Ilmu lebih utama daripada harta sebab kemuliaan pemilik harta ada pada pernak-pernik kekayaan yang terletak di luar dirinya. Adapun keluhuran ahli ilmu adalah pengetahuan yang menyatu bersama sosoknya. 12. Ilmu lebih utama daripada harta sebab semua ibadah dan ketaatan pada Allah harus dilakukan dengan ilmu. Tetapi banyak kemaksiatan keji dan mungkar dapat dilakukan dengan harta. 13. Ilmu lebih utama daripada harta karena agak sukar menemukan kemaksiatan yang ditujukan untuk memperoleh ilmu. Namun, bertabur banyaknya dosa-dosa yang ditujukan demi mendapatkan harta. 14. Ilmu lebih utama dari harta karena harta menimbulkan kesedihan sebelum mendapatkannya dan mencekamkan kekhawatiran setelah memperolehnya. Adapun ilmu adalah kegembiraan dan keamanan. Kapanpun dan dimanapun berada. 15. Ilmu lebih utama daripada harta sebab mencintai ilmu baik bagi yang memilikinya maupun tidak karena ilmu adalah mata air kebaikan. Adapun mencintai harta baik di kala berpunya maupun susah adalah sumber keburukan. 16 Ilmu lebih utama daripada harta sebab Nabi Adam diciptakan lalu dia dibekali ilmu dan bukannya harta. Yang membuatnya unggul di hadapan para malaikat dan menerima sujud penghormatan mereka. 17. Ilmu lebih utama daripada harta sebab rap kita menciptakan makhluk pertamanya berupa pena menurunkan wahyu pertama pada nabinya dengan kalimat ikra yang artinya bacalah dan menjadikan mukjizat utama rasulullah adalah kitabnya Al-Qur'an 18 ilmu lebih utama daripada harta sebab harta hanya bisa mulia dan membawa ke surga jika dimakmumkan kepada ilmu Adapun ilmu tak harus disertai harta untuk menjadikan pemiliknya begitu. 19. Ilmu lebih utama daripada harta sebab orang berharta lagi berilmu yang berinfak pahalanya disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang berilmu namun miskin harta yang baru berniat untuk itu. 20. Ilmu lebih utama daripada harta sebab para pemilik harta mudah dijangkiti kesombongan yang mengaku Tuhan. Adapun para pemilik ilmu dikaruniai sifat takut kepada Allah dan rendah hati terhadap sesama insan. 21 Ilmu lebih utama dari harta, karena jika pemilik harta wafat, maka orang lain tidak mengenangnya lagi, kecuali sebentar sesudah dia dimakamkan. Sedangkan pemilik ilmu akan selalu diingat orang, dibicarakan orang kebaikannya dan kelebihannya karena ilmunya. Semua ilmu adalah bermanfaat, semua cabang-cabang ilmu juga bermanfaat. Ada ilmu duniawi dan ada ilmu dunia akhirat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadid. Semulia-mulia ilmu adalah mengilmui Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang yang mempelajari dan menimba ilmu, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan beruntung pula orang-orang yang menambahkan ilmu agamanya dengan ilmu dunianya, menundukkan ilmu dunianya dengan ilmu akhiratnya, menjadikan ilmu akhiratnya memimpin ilmu duniawinya karena dia lebih mencintai akhirat ketimbang dunia. Akhirat kekal abadi, sedangkan dunia hanyalah sebentar, dalam sebuah hadith disebutkan. Membaca Al-Quran itu adalah amal orang-orang yang dilindungi, dan salat itu adalah amal orang-orang yang tak berdaya, dan puasa itu adalah amal orang-orang miskin, dan tasbih itu amal orang-orang perempuan, dan sedekah itu amal orang-orang yang murah hati, sedang tafakur. Itu adalah amal orang-orang yang lemah. Amalkanlah itu semua. Maukah kutunjukkan kepada kalian amal para pahlawan? Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amal para pahlawan itu?" Beliau menjawab, "Menuntut ilmu, karena ia adalah cahaya orang mukmin di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aku adalah kota ilmu sedang Ali adalah pintunya. Tatkala kaum Hawarij mendengar hadit ini mereka mendengki kepada Ali bin Abi Talib radiallahu anham dan berkumpullah sepuluh orang pemuka mereka, mereka berkata. Kita akan menanyakan satu masalah dan melihat bagaimana ia menjawab kita. Seandainya ia menjawab masing-masing dari kita dengan jawaban lain. Tahulah kita bahwa ia seorang yang alim sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang di antara mereka datang kepada Ali bertanya, Hai Ali, mana yang lebih baik? Ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, dengan dalil apa? Ali menjawab, Ilmu itu warisan para nabi, dan harta itu warisan karun, dan syadat, dan firaun, serta lainnya. Kemudian pergilah orang itu, datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya, "Seperti yang pertama?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab. Ilmu menjagamu sedang engkau menjaga harta, kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya seperti pertanyaan orang pertama dan kedua, maka Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab. Pemilik harta mempunyai banyak musuh, dan pemilik ilmu mempunyai banyak teman. Kemudian pergilah orang itu, datang lagi seorang lain, lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab. Apabila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang, dan jika engkau amalkan ilmumu, ia akan bertambah. Kemudian pergilah orang itu, datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya dengan dalil apa. Ali menjawab. Pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia. Kemudian, pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya, "Manakah yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta akan dihisap pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat." Kemudian pergilah orang itu, datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Harta itu makin lama didiamkan, makin bertambah usang." Sedang ilmu itu tidak bisa lapuk dan usang, kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sedang ilmu itu menerangi hati." Kemudian pergilah orang itu, datang lagi seorang yang lain, lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab. Pemilik harta dikatakan sebagai pemilik dengan sebab harta, sedang orang yang berilmu mengaku sebagai hamba Allah. Andai kata mereka bertanya tentang ini, niscaya akan kujawab dengan jawaban lain selama aku hidup. Kemudian datanglah mereka dan menyerah semuanya. Demikianlah nasihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ayyum tentang kemuliaan ilmu dibandingkan harta. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita lebih mengutamakan ilmu ketimbang menjadi hamba bagi harta dunia. Walahul musta'an, tiada daya dan upaya selain dari pertolongan Allah semata. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.